Selayang Pandang, Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, Sen Asen Konang, Bangkalan, Jawa Timur. Pengasuh pesantren periode pertama, Pondok Pesantren Al-Hamidiyah didirikan pertama kali oleh Syai Abdurrahman, bertempat tinggal di Dusun Taman Anom, Desa Sambian, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Beliau lahir sekitar tahun 1810 atau tahun 1820. Beliau adalah sosok yang alim alamah. Dari jalur ayah, bernama Syai Abdurrahman, Kiai Taman Anom, bin Syaikh Muhammad Syohih Bujuk Binteng, Kiai Taman Sepo, bin Sayyid Syarif Muzaki Bujuk Batokolong, bersambung nasab kepada Sayyid Syarif Muhammad Ainul Yakin, Sunan Giri Gresik. Dari jalur ibu, beliau Syai Abdurrahman bin Nyai Salma binti Syai Syubatul Iman Bujuk Kokap, Desa Pakes Konang Bangkalan. Juga bersambung nasab ke Sunan Giri Gresik. Menurut penuturan sesepuh, beliau pernah nyantri di Pondok Pesantren Sidoresmo, Surabaya. Beliau lahir sekitar tahun 1810 atau tahun 1820. Beliau mendirikan pesantren sekitar tahun 1850-an. Pada waktu itu masyarakat masih banyak yang buta huruf dan sama sekali tidak mengenal ilmu pengetahuan agama, serta perilaku sehari-hari cenderung berperilaku yang bertentangan dengan agama Islam. Karena itu terdoronglah beliau mendirikan pesantren. Pengasuh pesantren periode kedua, Syai Abdul Hamid bin Syai Abdurrahman bin Syaikh Muhammad Syohih bin Sayyid Syarif Muzaki Bujuk Batokolong. Beliau adalah santri dan salah satu hadam Syaihona Muhammad Kholil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Karena pengabdian beliau adalah santri yang menjaga terumpah bangkiak Syaihona tiap datang dan pulang ke rumah. Karena tiap Syaihona mengaji tak pernah lepas wudhu. Maka bila hadas Syaihona memanggil Abdul Hamid untuk berwudhu, begitu seterunya, Abdul Hamid ketika mengaji selalu di teras, tidak pernah di atas musyola, karena menjaga terumpah bangkiak sang guru. Suatu saat Abdul Hamid dipanggil sang guru. Ketika itu Syaihona berada di sumur sebelah utara musyola. "Iya kakek kanak," jawab Abdul Hamid. "Enggi abdi dalam kak dintoh." Setelah menghadap Abdul Hamid dipukuli kepalanya, sampai berdarah-darah gak karuan. Setelah dipukul, Syaihona memanggil hadam yang lain. "Enggi abdi dalam kak dintoh, gajah kakeh nimbah aing dari somur jia." Setelah nimba air, kemudian air disiramkan ke kepala Abdul Hamid yang berdarah-darah. Alhamdulillah kuasa Allah, kepala yang berdarah-darah tersebut kering dan ganteng seperti sedia kala. Kemudian Syaihona dengan dauhnya yang lembut, "Wis kakeh sateah lamol, san dapak roma kakeh nabu tong-tong telo kaleh, kabala dak masyarakat kakeh keng esoro sengkok." Artinya sudah kamu sekarang pulang, sesampainya di rumah kamu tabuh tong-tong 3 kali dan bilang kalau kamu disuruh saya untuk morok masyarakat. Pengasuh pesantren periode ketiga, nama muda Ahmad Munawir atau Kiai Haji Zarkashi bin Syai Abdul Hamid bin Syai Abdurrahman bin Syai Muhammad Syohih bin Sayyid Syarif Muzaki Bujuk Batokolong. Beliau pernah ngaji di pesantren pelanggaran belega Nyai Hajah Sakowa Sepua istri Kiai Haji Musin Alim Alama. Pernah ngaji di pesantren Ombul Tambelangan Kiai Haji Syamsuddin bin Kiai Haji Dahlawi Penggiran. Kemudian ngaji di pesantren Siwalan Panji Sidoarjo Kiai Haji Kozin. Sosok beliau orang alim dan bersahaja. Sukanya bermain dan silaturahim sanak keluarga. Orang yang tidak pernah mau menonjolkan diri apalagi sombong, sok ngatur dan lain sebagainya. Pengasuh pesantren periode keempat, nama pemberian orang tua Abdullah Dahlawi, kemudian pada tahun 1999. Beliau menunaikan ibadah haji dengan sebutan yang sama, yaitu Haji Abdullah Dahlawi Zarkashi. Beliau meneruskan pondasi yang diterapkan oleh almarhum ayahnya dengan berpedoman kepada kaidah, memelihara hal-hal lama salaf yang masih baik, dan menerima hal-hal yang baru kolaf atau modern yang lebih baik, serta dibarengi dengan memperluas fisik sarana-prasarana kepesantrenan sesuai dengan kebutuhan dan secara terus-menerus meningkatkan sumber daya manusia yang tanggap terhadap situasi dan kondisi kekinian. Hati tetap berpijak di Baitullah, namun berwawasan global.
Pendidikan yang dikelola periode ini sebagai berikut, pendidikan non-formal. 1. Pondok Pesantren Putra Putri Salafiyah Syafi'iyah. 2. Jam'iyatul Qurro Wal Huffadz. 3. Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Quran. 4. Majelis Talim Ibu-Ibu Muslimat Nahdlatul Ulama. 5. Kursus-kursus kemasyarakatan, pendidikan informal. 1. Jam'iyah Dibaiyah. 2. Jam'iyah Mubaligin. 3. Jam'iyah Tahsinil Qot. 4. Jam'iyah Al-Banjari. 5. Jam'iyah Drumban, pendidikan formal. 1. Pendidikan anak usia dini. 2. Madrasah Ibtidaiyah. 3. Madrasah Tsanawiyah. 4. Madrasah Aliyah. 5. Sekolah menengah pertama. 6. Sekolah menengah kejuruan. 7. Sekolah tinggi agama Islam Al-Hamidiyah. Masyaikh sesepuh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, keturunan Wali Songo, Syaikh Zarkashi, bin Syaikh Abdul Hamid, bin Syaikh Abdul Rahman, bin Syaikh Muhammad Syohih Bujuk Binteng, bin Said Syarif Muzaki Bujuk Batokolong, bin Said Syarif Abdul Adim, Sohib Raden Pati Suroloyo, bin Said Syarif Abdul Mufid Aji Selaset, bin Said Syarif Abdullah Martalaksana, bin Said Syarif Hasan Budur Syai Amberung, bin Said Syarif Abdul Rahman Syai Rabet, bin Said Syarif Kotip Raden Kebak, bin Said Syarif Ali Sunan Kulon, bin Said Syarif Muhammad Ainul Yakin, Sunan Giri.